Okey, masalah kita sembahyang fardu di belakang sembahyang sunat, hukum dia sah. Cuma makruh perbuatan lagu ni. Tak dapat fadilat 27, sembahyang itu sah. Kita misalnya mari lewat orang sembahyang tarawih dah, kita tak sembahyang isya lagi. Kita nak sembahyang tarawih tak boleh, kena sembahyang isya dulu. Kita pun sembahyang isya di belakang tu imam tarawih. Apa hukum sembahyang itu sah? Cuma tidak dapat fadilat 27 kerana berlaku benda makruh ketika berjemaah. Tapi tak dapat pahala 27. Tetapi pahala dengar Quran, pahala gani munggal lain boleh. Tak ada masalah. Pahala sembahyang boleh. Cuma pahala untuk 27 tu tak boleh kerana berlaku benda buat benda makruh ketika berjemaah. Ya, ada lima hukum masalah berjemaah. Ada hukum fardu ain. Contohnya mayai Jumaat hukum dia fardu ain berjemaah. Ada hukum dia makruh. Ha ni macam lagu ni. Fardu ikut sunat, sunat ikut fardu, hukum dia makruh perbuatan lagu ni. Semaya itu sah, ha? Semaya itu sah.